Panam. Balapan kayak begini nggak bisa gimana ya, nggak resmi juga sih ibarat kata. Intinya mereka pada taruhan uang. Nah itu ya kan, kalau misalnya jalan, iya jalan ketutup tadi, iya orang itu banyak jalan ketutup, masyarakat bisa lewat. Ini kalian yang sore on the road yang suka nutup jalan ya? Hey, ya kan? Enggak. Banyak video kalian, tau enggak? Apa? Mau nutupin jalan dengan jumlah yang rame, iya? Udah banyak video kalian, tau enggak? Orang mana? Hah? Kamu jembatan, kau orang mana? Kau? Jembatan, Pak. Kau? Tempat mana? Anaknya... Hah? Siapa? Iya. Itu mama. Teman bapak. Hah? Teman bapak. Mana ada teman saya si Tigor lo? Itu apa? Temannya Pak Ali. Siapa Pak Ali? Pokoknya saya kenal. Ya kalau kenal semuanya kenal sama saya. Di Thailand pun kenal sama saya. Siapa di Thailand? Kapun kabut. Jat telat bohong. งามหลายโปรไฟล์ดอกว้าเห็นแล้วอยากอีกอยากหยอกอยากเกซ์ซ์ซานะเอาเกซ์ซ์ซานะพื้นฐานเนี่ยคันนี้มันมีความสำคัญถนนนี้คันเขา menutup jalan ini untuk kegiatan ini seperti itu udah gitu kan emang dasarnya balapan kayak begini nggak bisa gimana ya nggak resmi juga sih ibarat kata intinya mereka pada taruhan uang. Nah, itu. Tadi sebelum kami datang, ya kan? Kalian sudah banyak di sini. Ya, betul kalian tahu kan? Sudah melakukan apa saja kamu tadi di sini? Iya, sudah ngelakuin apa aja di sini tadi? Siapa yang lari? Ya, yang lari sih. Eh, siapa? Enggak tahu, saya nonton yang lari, Bang. Iya, kamu nonton. Kamu orang segini banyak. Jalan tutup. Ya kan? Iya jalan ketutup tadi. Iya orang itu banyak jalan ketutup. Masyarakat bisa lewat. Jadi taruhannya berapa tadi? Wah kurang tahu dah kalau itu mah. Ah sebenernya nih. Kurang tahu. Mana jokinya yang lari? Mana jokinya yang lari? Ini saya jarang ada yang lari. Ini sudah jenuh beberapa. Lah. Kamu nonton ini mana orang? Kalau kamu ya ikut-ikutan teriak aja gitu mah. Hah? Teriak-teriakan. Ayo undang-undang gitu. Teriakan-teriakan, terus kamu tahu dong si orang yang mana yang mau lari ya? Kan teriakan yang menang dong. Iya, orang yang menang ini mana? Yang kamu teriak-teriakin ini? Aku kurang tahu, udah kan belum mulai. Saya baru nyampe lagi pada... Nah, kan kamu kemarin udah dari sini juga dong? Enggak sih, kemarin saya enggak. Sebelumnya berarti udah dari sini? Sebelum pernah. Nah, berarti kan kamu tahu orang yang joki larinya yang mana? Oh itu, kalau itu beda-beda om. Kadang ada yang datang dari sini, terus tiba-tiba. Ayo, balap-balap nyoba nih.
Dan yang terjadi di sini, mereka menutup seluruh jalan, baik di sebelah kiri atau sebelah kanan. Mereka ini ternyata berkumpul sambil melaksanakan lomba lari yang diisi dengan taruhan. Coba lu kalau di rumah tidur, enggak akan kayak mereka-mereka ini. Aman lu udah tidur nyenyak. Lu masih SD, kali lu masih panjang. Gak perlu lu ikut-ikutan kayak gini. Hal-hal kayak gini tuh gak penting buat hidup lu. Masih kelas 9-10. Nah SD kan itu jenjang-jenjang berikutnya masih panjang. Lu jangan nangis. Kalau kami tidak peduli dengan keamanan dan ketertiban masyarakat, sementara sumber informasi kami menyatakan di sini untuk jalan dan berpotensi menjadi tawuran, tidak bakal kami kesini. Karena kami, Troli Perintis Presisi Polda Metro Jaya, sayang sama masyarakat. Kalian masyarakat. Nih, dengar. Kalau ada di sini berlian, ini bagi yang merasa aja. Kalau ada berlian di sini, dimasukin ke septic tank, dimasukin ke lumpur, dimasukin ke kotoran, dimasukin ke segala macam. Pas diangkat, berlian apa enggak? Harusnya seperti itu. Kalian tahu enggak apa yang kalian perbuat salah? Siap, salah, Pak. Salah kan? Salah. Kalian sudah di nasihatin, sudah diberitahu, sudah dikasih arahan. Dan satu yang saya ingatkan, kalian semua sudah kami data, sudah kami foto satu persatu. Ingat ya, motor kalian sudah kami data juga. Kalau saya kesini masih ada kegiatan seperti ini dan kalian masih ada yang tangkap lagi, saya tidak akan memaafkan lagi. Saya akan proses semua bawa ke Polsek atau ke Polres. Paham? Kami tim patroli Perintis Presisi Polda Metro Jaya melaksanakan patroli guna mengantisipasi gangguan keamanan di malam hari. Saat kami berpatroli, di tengah perjalanan kami mendapati informasi dari masyarakat bahwa ada sekumpulan remaja atau pemuda yang berkumpul begitu banyak sehingga menutupi seluruh bagian jalan. Dari informasi tersebut, kami dan tim langsung bergerak ke lokasi yang dituju. Benar saja, saat kami tiba di lokasi, kami mendapati seluruh badan jalan ditutupi oleh kendaraan bermotor serta sekumpulan remaja yang cukup banyak. Kami berhasil mendapati cukup banyak pemuda yang kita amankan, lalu kita melakukan pemeriksaan dan dimintai keterangan. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih mendalam, ternyata mereka di sana melakukan balap lari yang diduga disertai dengan taruhan. Selanjutnya kami memberikan himbauan serta edukasi.